Matlamo ni. Ano na na siya doon. Hindi ko tingnan ngayon. Sa wasa ko ba? Wala. Cerita tu dok, tengok ada pada luruh tu dok. Tengok luruh ni. Batang ni dok ada lima. Lu lima? Lima lak ni. Setelah dia. Dekat atas lah. Siap dah ke mata tu tu? Ya. Yeah. Ha. Siap. Udah kasar, daripada dia besar gitu ni? Besar gini. Batang dia tebal lah. Oh, tebal dok. Ulu siapa pak? Saya pak. Ini ini pak. Ulu ni siapa pak? Ini saya pak. Ya. Oh, proses proses asal sapi nak boleh kau nampak comel lagu ni asal dia siap tebuk dah ni. Tengah buat sunnah serunai ni. Kalau resia dia panggil video. Dia pakai video tak? Dia panggil video tak? Oh, video. Ni buat gapa panggil ni? Sunnah tekok tak? Tekok tak dia? Kalau nak sambung dengan ni. Ha, dia dia sunnah tadi bolak tu dia buat tekok untuk dia masuk dengan sapi. Pukul 10:30 kalau waktu Thailand. Tengok ni sulfaka atapu buat buat sapi tak? Oh. Maknanya asar tu memang kasar gini ya sapi tu. Oh, ni boleh masuk kita nak canang. Hmm. Canang. Ini nak ambil. Kalau mana nak boleh kau sudah sapi? Yeah.
Ngasuna. Ini buah hari ya. Ini kita masuk dah ni, kita dah tebuk dah. Oh, tebuk dah. Tebuk dah. Tebuk sunah tu lama tak? Tebuk, tebuk ni. Hari, 2 hari 3 hari lah kita tinggal. 3 hari dah tu. Kalau sudah lah ni, saat ni mak petemar kan? Petemar ke buat? Petemar. Ibadah, ibadah depan. Peki. Patuh ke dia? Kalau setara ni sapi dengan sunnah ni lawan lagi. Ni. Ha oh, siap. Ni siap. Ni setara lagi kita tanah. Kena lalu hal eh. Kalau lima lagi harga nyonya-nyonya. Sudah siap boleh tak? Cepat eh. Maknanya pukul rata 3 hari je lah. 3 hari. 4 hari 3 paling lama tu tegak tu. Capuk. Oh. Sahur dah 12 lebih sahur sini. Kadang ke satu lebih. Oh, lima leh ke satu lebih. Sani ada kukang wujud-wujud kukang kasih. Oh, kalau Zul pergi kota pergi ke Lopur, kerja masalah Zul, program. Saya cek lah si ye. Ha? Saya cek lah si ye dah. Boleh kau setara ni apa lagi dah Zul? Ya. Ha. Kita mula lap tema ke. Tema ke baru? Tema. Oh, maknanya baru sehari lebih setara ni dah. Bijuk anak atap putih pali ni. Kayu apa ni tu? Kayu snow. Ke snow? Snow, snow imah. Bukan kemun imah dia? Okay. Oh, boleh buat ikut sapi snow? Banding tuwe dia, nak. Dia tahu buat kayu yang ada di sini. Ada masuk lagi. Bila peci? Ya, dah bila. Oh, dia nak kena nak kena tebuk lagi lubang dia tu. Ha, nak tebuk lagi. Nak sudah lagi. Oh, baru dia masuk sama dia. Oh, kira dia lah. Dia tu je. Cik. Je, cik. Dia asal dia ada 10 lah. Boleh dua lah. Oh, tu. Oh, ni. Oh, bukan buat baru ni. Beki ni. Dia patuh. Ini patuh. Asal dia, ya tu ya tu asal.
Mau panjang lagi asa. Tu ya jadi depan jadi besar ni, jadi mustahil tu lah. Sulfaka tengah buat balik sape dengan sarung untuk bila ni. Bila temaga patah tak. Beki semula. Tu yang nampak besar tu ujung dia tu. Sebab dia patah dia buat semula. Ni ulu yang Sulfaka buat ni. Selik. Saya selik tu panggil dia ni tak? Saya selik tak? Selik ya, selik lagi lah. Lalu apa belah. Belah. Kena buat juga selik depan ni so. Temaga. Pukul FC ni temaga. Tapi patuh. Dia buat semula. Ada kot ni? Ha. Ada kot? Ada lah. Ada tu lah dikit. Itu lah di sapi atas? Ya. Nanti kita bubuh lah. Haa. Nanti si mata dia sikit. Oh. Lubang tak? Lubang ni kalau kita peluas lalu. Tak boleh kecil. Haa. Tak boleh kecil dah. Kadang-kadang kita bubuh. Terpeluah lalu masuk lalu mata. Bila kita masuk siap, sengit lubang. Itu dah ada yang salah. Abang-abang gohong lubang. Tak betul lagi. Kalau kita keluar kecil dulu mudah kita nak besar tak? Kalau besar lalu sudah kira-kira. Habis kira. Dan kira lah. Kau beralih nak. Kalau perasan yang ni yang saya shoot video yang Sulfaka buat apa tu sampai dengan serunai yang ni almost siap. So dia dah letak first shellac atau varnish, tunggu kering, esok dia akan tambah satu lapis lagi. Cepat juga dia buat benda ni dalam masa 2-3 hari je. Oh cantik. Sulfaka tabu punya air tangan. Hulu sampai ni tak siap lagi ni. Baru first varnish. So dalam esok lusa siap, dalam 3-4 hari je dia buat. Memang lawa. Ini yang Sulfaka buat dalam masa 2 hari. Almost siap. Malam ni dia tak kerja. Demam. So dia relax, dia akan bersambung siang esok. So saya dah nak balik dah. Jadi tak sempat tengok benda ni siap lah. Ini benda yang almost siap. Saya balik esok tengah hari. Tak sempat tengok benda ni siap. Tapi inilah yang benda yang saya duk ambil video yang dia buat sampai daripada awal dan serunai. Ah, macam ni jadi 2 hari je dia ambil masa. Laju dia buat kerja. Memang lawa. Memang saya sangat bertuah dapat datang sini. Banyak benda saya belajar tentang tajung.